udah tahu sih permen dari Leo Murphy yang selalu di zoning ya. Jadi dari Sunset Lover ini benar-benar sesuai yang Oji bilang, harus naruh semua trap, harus rotasi. Biar setidaknya Leo Murphy juga agak sedikit kesulitan. Tapi sepertinya terkena stun kali ini. Trap dan juga bisa Lero yang dilakukan oleh Sunset Lover membuat seorang Leo Murphy masih coba untuk bertahan. Fight. Tapi kali ini Ope harus mundur. Brave Fighter dikeluarkan. Udah kena Breaker. Belum ada follow up. Leo Murphy ke belakang. Tahu masih bisa bertahan. Udil datang. Udil datang. Shadow kill kali ini berhasil mendapatkan apapun. Silly Boy berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Sunset Lover mau kemana? Gak boleh pulang. Mau jadi goyang. Dan Udil ini bos, bukan kaleng-kaleng. Mantap sekali menembakkan dua sekaligus tadi. Bener banget, tapi di arah top lane dari Unis Devolt ini bagus banget. Dia kuat banget dari defender, menahan posisi dari alter ego di arah top lane. Bahkan Opai sudah melakukan rotasi di arah belakang. Lil yang mau coba dikejar. Ada injektor ke arah belakang, dilempar ke tanya seorang Leo Murphy. Dan dia udah DB turnya terlalu banyak. Leo Murphy, what are you doing? Apakah ini nyala sebuah painting? Dan betul sekali, painting untuk dua orang berhasil di sini. Satu poin untuk seorang Udil. Udil Sally Boy, dan bahkan lihat Sally Boy berhasil mendapatkan satu poin tambahan karena cover tentang Sally Boy. Sally Boy dikeluarkan, dan ternyata Leo Murphy mengorbankan jiwa dan raga untuk Sally Boy. What a play from Leo Murphy di bottom lane. Tidak boleh dipaksakan kali ini, Sawo bakal coba mundur terlebih dahulu. Leo Murphy waktu untuk membackup langsung ejector dari seorang Leo Murphy ke arah Lil. Tapi lihat, diserudung langsung Leo Murphy-nya. Dari Sawo, tapi mundur, tapi terlihat berhasil lemparkan lanjutan dari alter ego. Dan bahkan kalau kita lihat Leo Murphy mulai langsung ada aja. Atau berpaksa ke arah seorang defender, defendernya bakal setuju kali ini langsung. Ivan on eye, dan bahkan ada final blow juga dari seorang defender, tapi dia bakalan tumbang kali ini. Sally Boy masih mau lebih dan wakil triple kill untuk seorang Miracle Boy. Oh, Sally Boy dan Miracle Boy bakal coba menghindari satu buah lele refleks yang baik banget. Langsung tergeser dari jempol seorang Sally Boy. Sunset Lover mencoba untuk mengganggu, tapi ada Yamna juga Leo Murphy depan sana ditabrakan. Enggak, memilih untuk mundur. Sally Boy nggak boleh terlalu wirahi kali ini. Udah dilempar karena belasan. Lalu dipolong-polong seorang Yam. Bagus banget, tapi bahkan Wajar membuat netralisir dari alter ego eSports gak bisa maju lebih dalam lagi. Dan langsung dilempar karena belakang dari seorang Lil. Langsung ada Chaos Assault karena belakang. Lil, follow up on the fight. Dan bahkan backup kill. Looking for double kill dari seorang Sally Boy. Dan Miracle Boy yang berhasil mendapatkan 2 poin tambahan. Shadow kill. Dan ada fight. Lihat, satu kali hataman benda tumpul terhadap para pemain dari Spirit Devils menggagalkan. Dia bakal rotasi lagi. Watcher di arah top lane. Harusnya udah sedikit worried. Dia pun di arah belakang. Shadow kill tadi keluarkan. Yang tunggal semua sekarang belakang. Udil baru datang. Langsung ada Dark Knight. Chaos Assault telah dikeluarkan. Tapi kali ini masuk ke arah belakang. Ada One Chance yang bakat. Menumbangkan Leo Murphy. What happened? Belum ada follow up. Dan Sally Boy pun juga masih terlalu jauh. Tapi Pai-nya datang tiba-tiba kali ini dengan Rebel Fighter. Tidak siapapun, tapi masih ada one shot yang gak akan bisa pulang kali ini karena kesidonya sudah mulai dibuka. Bakal coba untuk mundur, tapi dari zoning Sally Boy datang menggaruk dengan ada wall transformation dari seorang Sally Boy, the Miracle Boy. Satu garukan ke punggung langsung membuat punggung dari seorang one shot merah-merah seperti dikerokin sama emak. Udil. Tapi Udil di arah belakang sana dibuka dengan adanya satu buah, dan ketika belum keluar langsung ada brilliant karena belakang. Gatling dikeluarkan, Sally Boy yang lebih lupa, tapi diselamatkan oleh adanya orang Pai. Defender masih mau lebih, Yam di sana, dan bahkan defender gak berani ke arah Sally Boy. Tadi Sally Boy berkali-kali hampir saja ter-takedown. Untung cover yang bagus banget dari teman-teman. Kalau misalnya Sally Boy birahi lagi, gawat. Dia terpikau. Oh, tapi ada trigger, langsung ejector ternyata dari Jerman. Combo TikTok yang berhasil, tapi langsung ke arah belakang. Wajar mencoba menerangisi, tapi tak bisa. Udil ditumbangkan, double kill menuju ke arah turret kanal. Mereka harus mundur, Sally Boy gak punya darah sama sekali. Defender menunjukkan Leon Murphy karena yang gak bakal bisa di-takedown dengan begitu mudah. Semeralda terlalu kuat. Langsung menuju ke arah Wajar, masih dihindari. Langsung lihat flicker pre-fighternya. Wajar ke arah sana dan harus pulang. Sally Boy mencoba untuk mendapatkan satu poin tambahan. Dan double kill harusnya didapatkan dia kali ini. Memucat. Iya, langsung tarik ulur one shotnya dipaksa pulang. Kali ini Pai bakal 1v1. Tapi Pai masih bisa bertahan, dan bahkan video kill mengarah orang Pai. Pai-nya masih bisa mundur, masih bisa survive kali ini. Tapi one shot juga gak akan memaksakan Sally Boy. Coba untuk bertahan dengan adanya yang turun yang dimiliki sama Alter juga sekali. Tapi Leo Murphy kali ini udah ada flicker. Lihat ke arah belakang yang udah mulai masuk, ngebuka semuanya. Purifen telah dikeluarkan. Leo Murphy langsung ke arah belakang dan lihat defender yang diambil. Menuju fokus ke arah ini minta turun, dan bakal Lilnya sudah tumbang dengan Chaos Assault dan seorang Udil. Kali ini double kill. Looking for triple kill, tapi ternyata masih terlalu jauh. Fokus ke arah base-nya. Yang udah mulai menggeker. Dan lihat Falling Monster gak berhasil dikeluarkan kali ini dari seorang Yam yang bukan Falling Star Mode. Dan kali ini Minion juga udah mulai masuk dari area mid dan juga dari area bawah. Udah berhasil fokus terhadap base yang sama Unique. Dan bahkan kalau kita lihat defender yang berusaha untuk mengkriminal, tapi tidak bisa karena Indonesia terlalu kuat di sini. Alter Ego, mereka mengamankan game yang pertama.
pertama. This is it. Alter Ego menunjukkan taringnya dan muka support darinya. Carmilla. Carmilla dan mid lanernya banget. Nah, Leo Morphe tiba-tiba mengagetkan Sawo. Apa kamu mau jadi Sawo matang belum ada Way of Dragon? Karena kalau udah ada itu pasti ditumbangkan. Sunset Lover is coming. Dia bakal coba untuk membantu pergerakan Lover. Komunikasinya cukup baik tapi Yap terkena satu bahwa besar Roma akan follow up kali ini dari one shot. Yap masih bisa bertahan, masih bisa kabur kali walaupun kepentok sedikit. It's okay, Yap no problem. Leo Morphe bakal coba di-execute. Masih ada satu bahwa flicker dan bakal kali pada dari Gobay belum ada bongkar triknya. Udil di sana. First blood didapatkan Sally Boy. Level 3 kali ini belum ada combo TikTok dari seorang Leo Morphe dan bahkan Sally Boy di arah mid lane. Level 5 langsung ada Deadly Magic dan juga bongkar trik masuk semua kombonya. One shot gak bisa berkata. Kalau coba untuk menahan terlebih dahulu, Leo Morphe udah mulai ketahuan posisinya. Defender udah mulai bertemu, tapi dia langsung kincernya kalah. One shot aja. Gak pake lama deh banget dia. Udah mulai datang Sally Boy yang free banget di area belakang. Baiknya kalau coba menumbangkan double kill untuk seorang Pai kali ini. Tapi ternyata Defender masih bisa mem-pick up. Dia bahkan turtle ya, berarti dimakan oleh seorang Sally Boy di situ. Yes, double kill didapatkan oleh seorang Defender. Ini magicnya hanya memberikan sedikit damage saja. Tapi Pai di sini bakal coba dibunuh mundur atau enggak. Tapi ternyata masih punya Brave Brave Fighter juga dari seorang Pai. Udil is coming, yang juga datang. Dan wajar bakal coba dituju. Semua mata tertuju pada dia. Leo Morphe masih bisa bertahan. Wajar mencoba mengejar. Dan harus ditumbangkan Leo Morphe. Sayang sekali. Tapi sedangkan di sisi lain. Belakang. Defender bakal sekarang tumbang. Masih ditumbangkan. Sally Boy datang. 2 poin diamankan. Dan lagi-lagi. Kali ini Opai memberikan permainan yang luar biasa. Pai. Satu kali kebukan. Hantaman benda tumpul. Apakah berhasil menumbangkan Defender? Oh, tipis banget. Gak ada cover sama sekali. Alter Ego go. Masih coba untuk menggocek. Lihat serigala berbulu domba. Ini mencoba untuk kabur. Dan ternyata berhasil Momo-chan. Lihat nih, dia bakal sebelah kotor. Coba lihat sekarang one shot. Dia bakal coba kebuka vision yang kali ini arah belakang. Tapi ada seorang yang mau ditunjuk arah seorang. Defender yang bakal coba ditunjuk langsung kemudian. Omen dan bakat Defendernya. Paya kuat banget. Tersumbang Paya kuat banget. Dan di sini udah kehilangan 3 player dari tim Alter Ego. Berhasil dapetin 3-4. Bahkan hanya satu saja yang terbuka. Bakal coba di wipe out oleh seorang Yap. Lihat, nah ini bakal coba digocek kiri kanan depan belakang. Ya, masih tidak bisa menyebelin. Oke. Okay. Salah serba. Ini bisa serba salah. Dan kalau kita lihat ini dari turret base semua udah mulai digundulin kali Sawonya. Udah menjadi incaran bakal tumbang. Defender juga tumbang. Dua tumbang dari Unique Evil-nya banget. Kita lihat Leo Morphe langsung ke Wave Dragon. Karena seorang one shot. Tapi di sisi lain sampai bangku di area belakang gak bisa memberikan damage. Karena seorang Sally Boy yang di cover begitu baik oleh seorang Leo Morphe dan juga Pai. Tapi Pai-nya masih berada di paling depan. Lilia tumbang kali ini. Di sana Sunset Lover dan juga one shot. Meletup balon hijau Lilia di tengah jalan. Tapi kali ini 3 minion di arah lane yang berbeda. Coba untuk datang, langsung coba dihajar. Langsung ada Brave Fighter, kita lihat. Semuanya fokus karena Brave dan this is it. Indonesia melaju ke babak playoff. Bukan kaleng-kaleng Alter Ego. Go. Indonesia. Indonesia. 2-0. Tutup. Wow.